喂，哦，아닌데 아닌데 그럴 리가 없. Hyuno khawatir. Ia bertanya kepada Haein mengenai kebenaran tentang hidupnya yang hanya tersisa 3 bulan lagi. Saat itu, Haein mencoba untuk mengajak Hyunwoo ke rumah sakit bersamanya. Namun, ia kecewa karena Hyunwoo membentaknya dan menolak untuk memantarnya. Ketika sedang berada di perjalanan, penyakit Haein mulai bereaksi, di mana penglihatannya sudah terlihat kabur. Ia hanya mengingat jika dirinya terakhir kali berada di lobi rumah sakit. Namun tiba-tiba saat kembali normal, Haein sudah berada di dalam ruangan dokter. Akhir-akhir ini, Haein sering merasakan sakit kepala dan lupa apa yang ia lakukan dengan kejadian 10 menit atau 30 menit yang lalu. Bahkan, ia sering melupakan beberapa janji penting. Dokter mengatakan jika Haein mengalami kuncitoma di mana penyakit ini sangat langka. Tak banyak kasus di dunia. Haein menjadi pasien Korea pertama yang mengalami hal ini. Sel-sel tumor menyebar di saraf karnialnya, terutama di dekat lobus temporalnya. Ini yang menyebabkannya sering hilang ingatan. Dengan keadaan memburuk, pasien bisa mengalami halusinasi dan gangguan kepribadian. Saat dokter sedang menjelaskan, gejala penyakit Haein kembali muncul. Penglihatannya seperti berada di tempat yang dipenuhi dengan salju. Untuk penyakit ini, dokter memastikan tak ada solusi medis apapun sampai saat ini. Ia hanya bisa memberikan obat untuk meredakan gejalanya, karena penyakit ini tak dapat disembuhkan. 뇌 신경들 사이에 종양세포가 이렇게 안개처럼 퍼져 있습니다. 아, 약물만으로 내 몸은 내가 알아. 이게 무슨 고집센 노인네 같은 멘트야. Haein marah dan tak bisa menerima takdir tersebut. Selama ini, ia sudah begitu menjaga tubuhnya. Mengapa dari semua orang harus ia yang mengalami penyakit ini? Hyunwoo mencoba menenangkan Haein. Hyunwoo berharap malam ini ia bisa istirahat dan melupakan semuanya. Hyunwoo tak mengerti dengan emosinya. Karena ia mulai berpikir jika dirinya tak perlu bersusah payah untuk bercerai dengan Haein. Karena ia akan berpisah dengannya dalam waktu 3 bulan. Perasaan senang ini memang sangat tak pantas. Ia mencoba untuk memperlihatkan raut sedih dan menangis. Saat Haein bangun, ia melihat Hyunwoo di depannya. Karena kaget, Hyunwoo tiba-tiba menciumnya dan mengatakan jika itu adalah morning kiss. Moon. Haein kecewa karena Hyunwoo terlihat tidur nyenyak dan terpancar bahagia. Sedangkan ia sepanjang malam merasakan gelisah. Haein meminta Hyunwoo untuk merahasiakan penyakit ini dari keluarganya. Ia menganggap keluarganya akan mengusirnya dan mengincar seluruh asetnya. Ia pastikan hal itu tak akan terjadi. 엄마는 뭐 크게 다를 것 같아? 알겠는데 이 사실을 계속 나만 아는 거야? Sochul melaporkan kepada kakeknya jika bisnis peluncuran kopi organik telah gagal mencapai kesepakatan. Ketua tak terima akan hal ini. Sochul tak becus dalam melakukan hal apapun. Bahkan tanpa bantuan Hyunwoo saat itu, ia akan kehilangan uang 8 miliar won. Amarah ketua membuat ia mengalami serangan panik dan tak sadarkan diri. 당신 할아버지예요. 염라대왕 아니고. 입이 있으면 말을 해봐 이봐! 말을 해봐 이봐! 말을 해봐! 80억? Ibu Haein sangat marah mengapa Hyunwoo tak bisa dihubungi saat putranya mengalami masalah. Ia juga menyalahkan Haein terkait masalah yang dialami oleh Sochul. Ketika Haein menetapkan jika ia memiliki masalah yang lebih serius dibandingkan saudaranya itu, ibunya tampak tak peduli dan seolah mengabaikannya. 넌 워낙 잘나서 큰 일이든 작은 일이든 알아서 살만 하잖아. Hyunwoo menceritakan kepada temannya jika ia tak akan bercerai dengan Haein. Ia akan diberkati perpisahan dengan cara yang aman dengan Haein. Hyunwoo menceritakan rahasia terkait hidup Haein yang hanya tersisa 3 bulan.
Temannya menganggap jika Dewi Fortuna sedang menghampiri nasib Hyunwoo. Ia menasihati Hyunwoo di mana dalam waktu singkat itu, ia harus memikat Hae-in supaya membatalkan surat wasiatnya agar mendapatkan para Shia Queen dan semua asetnya. 내가 도와준다고 하자고 이혼. 뭐 하냐 지금? 아니야. 소름 끼치게 열심히. Sepertinya Hyunwoo mempertimbangkan nasihat tersebut. Ia mulai bersikap romantis kepada Hae-in. Hyunwoo membawa sebuket bunga cantik sebagai peringatan hari anniversary mereka. Saat sarapan pagi, duduk mereka juga mulai berdekatan. Bahkan ketika rapat di kantor saat Hae-in terdengar batuk, ia dengan siaga memperhatikan dan bertanya keadaannya. Hyunwoo juga terlihat memakaikan jaket saat Hae-in merasa kedinginan. Namun Hae-in sangat tristi dengan perhatian Hyunwoo yang terlihat dramatis. 싸워라, 어? Keluarga Queens melakukan makan malam bersama. Tiba-tiba, ibu Hae-in mengatakan jika ia akan menuntut putrinya karena telah membangun para Shia Group di area tanahnya. Terjadi keributan antara Hae-in dan orang tuanya. Hyunwoo berusaha menjadi penengah. Ia membawa pergi Hae-in dari tempat tersebut. Sikap perhatian Hyunwoo disalahpahami oleh Hae-in. Ia menyuruh Hyunwoo untuk bersikap tak peduli seperti biasanya. 괜히 친한 척 눈 맞추고 적절히 겁먹고 적절할 때 물러나라고? 잘 합의하자는 거야. Hyunwoo mengatakan jika trik romantis tak berhasil ia lakukan kepada Hae-in. Meskipun perasaan cinta mereka telah hilang, bagaimanapun di masa lalu keduanya pernah saling mencintai. Yanggi berharap Hyunwoo bisa menumbuhkan kembali rasa cinta tersebut. Sementara itu, Bomja membuat keributan di acara pernikahan mantan suaminya. Karena amarahnya tak tertahankan, Bomja menyeramnya bahkan memukul pria tersebut sampai membuat ia dilarikan ke rumah sakit. Lagi-lagi, Hyunwoo lah yang harus membereskan masalah tersebut. Hyunwoo menyarankan Bomja untuk tak melakukan hal sembrono selama dalam status masa percobaan. Karena ia akan terancam menerima hukuman yang lebih berat. Ketua sangat khawatir dengan emosi yang dimiliki oleh Bomja. Bagaimanapun, saat ini ia telah berusia 50 tahun dan harus lebih bijaksana. Bomjun menasihati Sonhwa. Ia berharap agar istrinya tak terlalu kejam kepada Hae-in. Ia tak ingin Sonhwa terus dihantui oleh masa lalu mengenai kematian Suan. Bagaimanapun, kematiannya bukan diakibatkan oleh Hae-in. Sonhwa mengerti. Namun, ia merasa dirinya selalu dihantui kejadian menyedihkan dan menyakitkan itu setiap waktu. Jadi, jangan berharap sikapnya bisa berubah kepada Hae-in. Yobo, Hae-in한테 그러지 마. 나랑 뭐 하는 거야? Hae-in melihat Hyunwoo yang tengah ketiduran di meja kerjanya. Hae-in menemukan riwayat artikel yang dibaca oleh Hyunwoo terkait penyakit langka yang bisa sembuh secara ajaib. Ketika Hyunwoo terbangun, Hae-in mengatakan jika ia sempat mencurigai Hyunwoo, yang ia kira akan senang saat mendengarnya sekarat. Bahkan ia menduga Hyunwoo mempunyai motif tersembunyi. Namun saat melihat artikel yang ia baca, pikirannya seketika berubah. Setidaknya, keinginan Hyunwoo yang ingin ia sembuh bisa membuat ia memiliki harapan baru. Hae-in akan bekerja sama dengan peneliti untuk melakukan riset. Banyak laboratorium yang mengembangkan obat baru. Hae-in akan mendukung mereka dan memberikan banyak dana untuk mempercepat proses penemuan tersebut. Hyunwoo gemetar karena yang ada dalam benaknya tak seperti apa yang dipikirkan oleh Hae-in. 걱정 마. 난 반드시 살 거니까. 가서라도 절대 쉽게 안 죽을 거니까. Hae-in menghadiri acara perjamuan Hersina. Diketahui dalam acara tersebut akan dihadiri oleh beberapa investor terkenal seperti David dan Herman. Kabarnya, mereka memegang kendali atas minyak di Timur Tengah. Mereka berencana untuk berinvestasi senilai 2 triliun won di Korea. Hae-in disapa oleh temannya. Wanita itu menetai Hae-in karena datang tanpa pasangan. Menurutnya, Herman hanya mengutamakan orang yang terlihat menjalin hubungan baik. Baginya, hal tersebut dikatakan sebagai rekan bisnis yang terbaik. Sayangnya, saat Hyunwoo ditelepon, ia tengah berada di pengadilan dan tak bisa diganggu. Hae-in kembali bertemu wanita itu saat di toilet. Ia kembali menasihani Hae-in terkait rumor ketidakharmonisan rumah tangganya.
Ia berpikir jika inilah alasan mengapa harus mencari pasangan yang selevel. Wanita itu mengatakan jika Hae-in seharusnya menikah dengan Yoo Eun-sung. Diketahui kiri ia telah sukses karena menjadi teman kanan Pak Herman. Eun-sung juga dipercaya sebagai pengelola keuangan para syekh. Tip 하나 줄까? 뭐? 오랜만이다. Hae-in mendapatkan bantuan Eun-sung untuk menjalin relasi dengan Herman. Untungnya, Hyun-woo datang tepat waktu. Ia bisa mendampinginya saat akan menyapa Herman. Pertemuan berjalan dengan lancar. Hae-in kemudian membalas cacian temannya tersebut dengan puas. Ia berhasil membuatnya sangat kesal. Ah, 얼굴만 봐도 재밌어서. 뭐라고? 좋아. Eun-sung mendekati Hyun-woo. Ia memperkenalkan diri sebagai orang yang pernah dekat dengan Hae-in. Bahkan ia mengatakan jika Eun-sung pernah menyukai Hae-in. Namun Eun-sung merasa heran dengan sikap Hyun-woo yang tampak tak terusik dengan perkataannya. Saat kembali dari toilet, Hyun-woo sedikit cemburu karena melihat Hae-in tampak akrab dengan Eun-sung. Eun-sung diketahui pernah masuk Wall Street dan disebut sebagai jajaran orang terkaya. 너무 믿든가 아니면 상관없던가. 진짜 짜증나는 자식이네. 자식이. Setelah Son Hwa mengetahui hal ini dari Grace, ia meminta Hae-in mengundang Eun-sung ke acara perburuan keluarga. Ia awalnya menolaknya. Namun saat ibunya mengatakan jika ia akan mencabut gugatannya, Hae-in segera menjemput Eun-sung dengan helikopter menuju tempat perburuan. Grup Queen mulai bersiap untuk melakukan perburuan. Hyun-woo diledek oleh So-chul karena ia tak pernah dapat apapun dalam perburuan. Sementara itu, Hae-in tak menyadari jika dirinya telah masuk ke area terlarang. Hyun-woo berusaha menghubunginya namun Hae-in tak kunjung mengangkat panggilannya. Hyun-woo bertemu dengan Eun-sung. Ia memarahinya karena Eun-sung telah masuk ke area yang bukan wilayah. Hae-in tampak dalam kondisi yang kurang fit. Penyakitnya kambuh. Ia kembali mengalami halusinasi. Hae-in tiba-tiba melihat hewan buas di depannya. Ia kebingungan karena ia mengalami beberapa recall memori di masa lalu. Saat hewan buas itu akan menyerang, Hyun-woo dengan sigap menembaknya dan berhasil melindungi Hae-in.